enggak. Om pegang itu. Woi, dikit dong. Pegang, Om. Enggak apa-apa, enggak dikit. Serius, lu. Rumah sakit jauh nih. Iya. Enggak diganti BPJS lu. Ih, takut berat banget lu sih. Paling 2 kilo ini. Gila, 2 kilo pala lu 30 kilo ini, Om. Aduh, gue, aduh ngilu banget. Udah. Om. Eh, Pak, boleh Om ya? Aku ambil makan dulu. Itu nomor kunci. Enggak apa-apa, aku ambil makan. Sahabat Satwa Indonesia kembali bersama kami. Nah, kami. Oke. Untuk Merah Putih Channel teman-teman oleh. Sang kameramen. Oh, ini sekarang kita berada di tempat suatu tempat yang enggak semua orang bisa kita masuk nih, Om. Iya, betul. Ini ya. LK Lembaga Konservasi Khusus Binturong. Binturong. Nah, kita juga mengucapkan terima kasih sama Korudi ya, Tortoklaw karena Tortoklaw, Clawwood ya. Ini. Iya. Lah, Kak. Enggak. Ya. Jina, Om. Jina banget, Om. Jina banget. Loli ini namanya. Loli. Ya. Umur berapa si Loli ini? Satu tahun lebih. Ini kan dilindungin kan? Iya. Ya. Tapi ini udah melalui proses sertifikasi. Oh. Jangan lupa makan sebelum nonton. Samnin Raja yang makanan murah dan enak, halal. Oh, udah F berapa Loli? F2. Ini kan nggak bisa, anaknya yang bisa. Oh, jadi kalau boleh dijual di F3. Betul. Nah, kalau dijual itu ya, ini kan maksudnya kan dilindungin banget ya. Kalau F3, orang biasa boleh beli? Bisa, boleh. Nggak perlu punya izin? Nggak perlu. Karena ini udah chip, udah sertifikasi, semua udah jelas. Sampai semua-semuanya udah jelas ya. Udah jelas semua. Betul. Buku vaksin juga. Ada. Oh, vaksin juga. Vaksin rabies juga ya, kemarin kita ekspor kemarin ya. Iya. Nah, ini pasarnya buat lokal apa buat ekspor? Kemarin kita ada ekspor ke Italia. Italia, Ukraina ya, sama aku ya kemarin ya, Ukraina. Terus ke mana? Ke Amerika juga ada. Soalnya gua nggak pernah lihat orang di rumah piara ini loh. Iya. Nah, ini kan sudah, ini kan lucu banget nih lihat. Ini bisa dipiara di rumah? Bisa. Segede begini? Bisa. Oh, jadi dilepas kayak anjing kucing gitu? Iya. Dia wanginya wangi pandan. Pandan. Popcorn. Popcorn mentega. Barang mentega ya, betul. Butter. Ya. Oh. Ini wajahnya lucu banget gini, lihat nih. Om beliin, Om, atau Om? Nggak usah beli, kita minta aja nih, sini banyak. Jangan, Om. Ya, kita boleh lihat tempat itunya. Apa? Boleh. Boleh. Breeding ya. Gua terakhir lihat Binturong ini di Lembang Park and Zoo. Nah, hanya bisa lihat di zoo begitu. Nah, nggak pernah lihat di orang rumah gitu piara. Ada ya? Ada. Banyak, Om. Banyak. Biasa dijual umur berapa? Tergantung permintaan juga sih, Om. Oh, iya. Ada yang gede, ada yang kecil. Nah, gede gini kalau pindah tangan nggak masalah. Terakhir kita lihat rumah Alsat. Alsat kan termasuk dia pun izinnya kan itu kan. Resmi. Kebun binatang kan. Penangkaran. Pokoknya penangkaran ya. Tapi ada triknya ini. Jadi kalau ini itu sebelum dia buka mata, itu udah disapih dari induannya. Oh, biar jinak. Jadi biar dia jinak. Oh gitu. Juga turunan dia, memang udah turunan jinak dari F1, F2, F3 ini. Oke, kita bicara binturong itu ada dua macam, ada Jawa sama Sumatera. Betul. Bedanya apa ini? Warnanya. Ini apa warna ini? Sama fisiknya ini ya? Ini Jawa. Jawa. Kalau gua bilang ini Jawa, Put. Lu tadi bilang ini Sumatera, salah, ini Jawa. Salah lu, Om. Nah, ini Put, ini Sumatera nih, Put. Hitam tuh. Padahal eksotik juga hitam ya. Ini wangi juga, Put. Iya, wangi ya. Kalau harga mahal mana? Mahal ini, Om. Jawa. Harga berapa sih kalau anakan itu 2 bulan gitu ya? Jawa 45, Om. 45 juta. Kalau Sumatera 35. 35. Oh, enggak terlalu. Jawa juga. Tapi didiskonin, Om. Kenapa? Karena memang warnanya lebih menarik Jawa, satu, kedua, lebih susah breed Jawa. Oh, ini lebih susah. Lebih susah. Lebih gede ya ukurannya. Yes. Ini F berapa ya ini? F0. Ini ada keterangannya semua nih, Om. Ribut. F0 itu dari itu. Itu apa? Alam. Dari hibah atau tangkapan alam. Oh, dari BKSDA semua kita udah melalui proses dari LIPI, BKSDA semua udah komplit semua kita. Oh, jadi resmi nih. Betul. Ini ada nih F1 nih. Ini F1 nih, Om. Ada F1. F itu kepanjangannya apa ya? Itu kode ya, Bud. Kode. Iya. Generasi. Generasi bener. Jadi bilang F. Nah, ini. Oh, ini F1. Ya, tolong, itu dadanya putih. Kok? Hah? Dadanya putih. Emang beda dada putih? Dadanya putih. Kayak musang gitu loh, Bud.
Hah? Ada mutasi-mutasi gitu. Oh, ya, kalau ya, mutasi ya, lebih mahal dong berarti. Ya, ini nah, tapi ini Sumatera. Ya, ini Sumatera ya? Ya, Sumatera. Ini jinak juga kan? Oh, kalau bagus tuh F3 kok. F3 oh, tuh lebih jinak. Oh, iya tuh ada putih gitu. Ini boleh dikawinin enggak Sumatera sama Jawa? Di sini kan enggak sih kok. Enggak boleh, ada spesifikasinya. Oh. Ini galak enggak? Oh, coba aja pegang put, kalau lu digigit jarinya hilang ya galak berarti. Ini gigit bisa jari hilang. Iya. Ya. Cakarnya lebih tajam. Tuh, nah, gua pegang. Gua animal whisperer enggak apa-apa. Oh, gua juga pegang. Iya. Ayo. Sono, 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 ke sono. Oh, ini belum. Ini apa? Ini apa? Nep 1 ya kan. Oh. Lilo namanya, gua kasih tau lu ini Lilo. Gua udah ya, kenal dia. Itu ada namanya, coy. Lilo sama cucu. Bukan, ya. Ini cucunya, yang satunya bukan lagi kakeknya. Ini F1 nih. Tapi benar baunya kayak musang pandan ya. Iya. Ya, ini berarti berapa kilo sih ini? Oh, kemarin aku dapat kabar sampai 30 kilo. 30 kilo. Heeh. Oh, oh. Bleaching ya ini ya. Iya, warna silver. Ini kulit apa? Bulunya bulu itu apa waterproof? Oh, waterproof. Jadi kalau dicuci cepat kering. Ya, betul. Basah. Cepat kering. Jadi nggak bau kok. Binturong ini kenapa gak dilindungi? Gampang, gampang. Kayaknya di Semarang atau Jawa Tengah. Di Indonesia pertama kali sini. Jarang. Ini kemarin aku ekspor ke Ukraina sama ke Itali kok. Banget kok. Awas kok jangan pegang yang ini ya. Galak banget nih. Galak banget ya? Oh, galak banget. Galaknya gimana sih kalau galak? Ikut jalan ntar. Ikut jalan ke sini. Nah. Jalan-jalan. Asik ya. Ini nggak berani ya bang. Jauh. Ini F0. Oh ini masih F0. Ya, galak. Dia kalau ini berpasangan apa bisa digonta-ganti pasangan? Bisa gonta-ganti pasangan. Bisa. Jadi nah, kawin yang kawininnya itu kayak kayak musang iya, panah enggak mesti dideketin dulu gitu. Iya, perlu adaptasi dulu. Perlu ya sama ya. Kalau enggak masih enggak bisa kawin juga kan. Kalau ada masa birahinya dia. Makin bagus. Ada tadi bagus yang segini ya. Tetap kita binatang hewan tetap lucu yang pesek. Oh, iya 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 iya. Mana lagi nih? Siapa tahu Om Bobi mau gendong Om? Enggak. Mau gendong Om? Enggak, jangan. Kasihin aja, kasihin. Kayak beruang. Kasihin aja, kasihin aja. Kalau mesti gendong dong. Ini mutasi nih, ini mutasi. Enggak, mau gendong lu, gendong lu. Enggak, jangan. Ini muka lu biasa. Gendong, gendong. Enggak, ya. Gendong, aja lu. Kok lu begitu banget sih? Lu mouse-nya. Iya, kok lu begitu banget sih sama gua? Nah, udah gendong, nah. Udah. Iya. Berat banget. Berat Om. Berat Om. Gelibut. Host dunia satwa penakut. Geli. Ya kenapa enggak lu aja sini lah gua jadi kameramen. Gua berani. Ucayang. Oh, Cayang. Kita musang. Oh, gitu. Mampus makan dia black. Kukunya. Suku. Oh, berdarah. Waduh, ini darahnya banyak, Put. Ih. Jangan entar enggak bisa meletes. Aduh. Enggak ada lu. Oh, berani Om. Kalau ini ada kutunya enggak sih? Oh, kutu di sini belum pernah sih. Pot, tunggu pot. Belum pernah ada kasus kutuan. Enggak ada ya? Enggak ada, hampir enggak ada kutu. Wih, baret. Oka ini ya, Mas? Serem banget. Oka. Aduh, Oka, I miss you. I miss. Tapi cowoknya galak nih. Enggak usah. Cowoknya galak nih. Hai Oka. Enggak terlalu mancung ya. Bagus nih Oka nih. Dari kecil udah asinan terus kok. Hah? Makanya udah cat food terus dia. Oh, bersih banget yang ini. Makanannya cat food. Iya. Dimakan sih kalau sama Koaji. Ini jantan. Ini jantan. Kasih roti. Itu juga. Jantan betina. Ya, jantannya. Kemaluannya kayak betina. Ini jantan. Enggak, kalau jantan gini. Put, ada sini put. Kemaluannya itu. Jinak enggak nih? Perempuan ya. Laki-laki jantan, laki-laki jinak. Jinak sih. Maju tuh protek itu caper. Iya, caper ya. Galak gigit ya? Enggak gigit. Enggak tuh put sini put. Put. Mana? Jangan main handphone lagi syuting, ya kan? Tadi lihat Mikey-nya. Bener kayak Mikey put ya. Ya. Tapi ada titik-titik kecil kayak kucing. Kayak jarum. Kayak kemaluannya perempuan. Iya, gua tadi hampir horny, ya kan. Oka, horny. Nih. Ini galak juga ya? Enggak. Oh ini Oki ya? Dia manjat ya? Iya. Tapi lumayan tajam ya Om ya? Iya Om, ekornya dulu Om. Dia buat manjat dari ya? Ini. Dia buat manjat-manjat dari pohon ke pohon. Oh, yang belantung. Iya betul. Ini jantan betina? Ini betina. Oki. Ini kembar Om. Oka dan Oki.
Oh gitu. Oh iya, masalah produksi ini binturong ini nggak banyak punya anak ya? Sini deh tuh. Paling 2-3. Ya, ini masuk. Jantan betina nih. Ini betina. Betina itu. Oh. Tadi yang jantan juga ada kayak begitu. Nggak ada. Ada. Banyak tuh betina tuh. Cuman ada titiknya. Play di sumut. Mental lihat. Oke, jadi itu mereka. Ntar lu kena strike lu pun. Enggak mungkin. Lu nanti di blok konten. Tuh dia mau megang-megang lu tuh. Enggak apa-apa kok, kok. Hah? Ih, basah. Dia basah tadi habis. Basah kamu. Ayo, ya. Masuk kadinya ini. Enggak usah. Jangan jangan ganggu mereka, jangan repot-repot. Enggak apa-apa, ayo masuk. Jangan. Oh, beneran. Ayo, Om. Uji nyali, Om. Ayo, Om. Ayo, Om. Uji nyali, Om. Aduh, jangan dong. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Ntar dia makan gua, Kak. Enggak. Nih, Om pegang itu. Woi, dikit dong. Pegang, Om. Kira enggak apa-apa enggak dikit. Serius lu. Rumah sakit jauh nih. Iya. Enggak diganti BPJS lu. Ih, takut berat banget lu sih. Paling 2 kilo ini. Gila, 2 kilo pala lu 30 kilo ini, Om. aduh ngilu banget. Udah. Om. Eh, Bang, boleh Om ya? Aku ambil makan dulu. Itu nambahin kunci. Enggak apa-apa, aku ambil makan. Awas kok kalau dikencingin kok. Ini kencing. Kencingnya muncrat enggak itu? Kalau Put. Ini gimana bukanya, Put? Ini cuma sendiri dia. Iya. Yang ini lah pasangan. Leo. Dia jantan betina. Dia betina. Dia mau makan gua nih. Enggak kok. Hah? Aman kok. Serius lo? Serius. BPJS enggak ganti lo. Sini sayang. Kita gendong lu kok. Iya, gendongnya gimana? Udah. Kasih aja budak. Bagus ya kok. Oh iya. Keren ya. Dikasih tangan dia langsung mau. Iya, gitu. Ini kembarnya jinak banget. Ayo, oke, oke ini jinak. Turun. Kesayangannya ownernya. Hah? Apa yang pertama punya ini? Ya. Enggak, sayang sama kesayangan. Ya. Sifatnya baik. Ini udah F berapa ini? F1. F1 aja udah baik begini. Iya. Aduh, jamu gua diambil. Ini kesayangan ownernya. Oh iya. Heeh. Ini sama sebelah itu. Oh. Nah, loli juga kesayangan. Pasangannya kok diganti? Ini belum ya, kadang dipasang-pasang gitu kok sampai cocok gitu. Oh, udah habis lama. Ini mau dipasangin lagi. Ini jantan. Betina. Aduh dia pengen. Ih, tajam banget kukunya. Kukunya enggak dipotong ya? Belum. Tapi ada di grooming juga kan? Ada. Udah dong, keluarin dong. Oke, kita lanjut lihat anakan. Tapi enggak perjanjian enggak gua masuk kandang. Hah? Ada. Enggak, lu enggak ngomong enggak ada skenario begini. Hah? Ikut. Gua sama dia janjiannya yang malu-malu. Oke, cut dulu. Ini umur berapa? Yang kadang umur pipi. 2-3 bulan. Ini, oh kecilnya kayak begini. Ya. Ini kalau kecil bonding banget kok. Oh, ya, sampai besar ya. Usia berapa itu? Gua tunggu kok Aji bosen. 2-3 bulan. Gua tunggu kok Aji bosen. Oh, banyak kok. Hah? Banyak. Ih, banyak amat. Ini anakan. Ya. Boleh buka nggak biar kelihatan? Sap, ngambil masuk. Nah ini masuk nih, Put. Oh, ini campur sama Sumatera. Kamer. Coba masuk dong, Put. Gak mau. Kameramen masuk dong. Jangan. Gua masuk. Dia lagi makan. Ih, pada makan. Lucunya, ya ampun. Cute. Makannya bisa rame-rame. Ini kecil begini harga berapa nih, kok? Sama. Iya sama. Iya kayak sama semua itu kan lebih kecil malah kadang lebih mahal. Mukbang. Kalau mesang pandan mesang gitu. Kalau mesang pandan lebih gede malah lebih mahal. Ini apa ini tebak? Oh ini campur. Dia makan sehari berapa kali sih? Dua kali. Papaya aja makannya. Ya, makannya. Sama dog food. Sama dog food. Ya. Kalau mau didomestikasi biar nggak bau, ininya kasih cat food aja Om. Oh. Mampuknya lebih bebel gitu ya. Lebih padat ya. Padat ya. Iya, kalau makan pepaya kan kayaknya kayak pepaya tuh, ya itu banyak. Dia mandinya berapa hari sekali? Seminggu. Seminggu semprot air aja, Om. Ini kayak gini udah siap dijual nih. Udah. Ini udah kayaknya full book deh, Om. Udah full book. Oh, udah laku. Ini ada yang kita kirim ke Ukraina, ada yang kirim ke apa Italia, Amerika tuh ada banyak kok. Amerika di sini. Ya, Amerika ya, benar ya. Tutup deh. Tutup. Dia di microchip apa tahu? Ya, microchip. Microchip ya. Ada test lab-nya juga semua ada. Ini kenapa rame-rame begini? Ini agak Ukraina ya kayaknya. Oh, Ukraina ada di sana. Oh, Ukraina di sana ya. Dan dikatakan sendiri. Oke. Okay. Kalau ini dikasih chip enggak nih, kok? Kasih juga. Oke, Gotek juga. Aku bawa alat. Ini udah dewasa ya ini. Lebih kecil ya kalau Sumatera ya?
Ini ada putihnya tuh. Apa ini masih kecil? Ini mutasi. Kalau mutasi begini lebih mahal? Enggak, sama aja. Sama aja. Ini masih remaja ini. Ya. Buat ini remaja. 6 bulanan buat... untuk Om. Oh, ini bayi chip. Tuh, tuh, buat. Ada chipnya. Cek tuh. Ada chipnya ya. Oh, lucu yang ini ya. Ya segini nih lucu. Tapi masih halus. Ya besarnya tetap lucu juga ya. Maksudnya enggak kalau handle-nya apa main-mainnya kan masih enggak terlalu gede kan enak gitu. Tapi kalau makin gede kan kita udah terbiasa. Betul. Ya, ini tentang pindahan gitu kan. Oke juga orang. Ini umur tapi Oka tuh oke banget. Oka oke banget. Ini 15 tahun mah hidup. Hah, 15 tahun. Iya, umurnya? Bisa 25 tahun. 25. Pilih mana? Makau atau ini? Inilah. Ini dia. Beda dong. Juga. Makau kan beda. Ini kan buat di dalam rumah. Ini bisa di dalam rumah, Pera? Bisa. Bisa. Nggak bau. Nggak bau. Kayaknya dia dicari pasir, nggak? Nggak. Di mana aja gitu? Mana aja. Bisa dilatih nggak deh? Di mana gitu? Kalau dari kecil bisa. Ini ya, kalau misalnya nggak ada surat, harganya katanya jauh lebih murah ya? Nah, 5 juta. 5 juta. 5 juta. Lalu ngeri sanksinya. Ngeri, Om. Sanksinya apa? Penjara, Om. Penjara berapa tahun? Wah, enggak tahulah, tapi ngeri lah itu. Ngeri ya. Kalau binturong udah ngeri lah dari kakak tua aja. Ini lebih parah dari kakak. Oh iya. Ini prosesnya untuk sampai ada sertifikasi sampai chip 9 tahun. 9 tahun. 9 tahun. Dari tangkapan hibah BKSDA F0 dipelihara berapa tahun, keluar F1, F2 lagi baru keluar ini. Oh. Kita pun panjang. Baru akhir tahun kemarin ya, baru akhir tahun kemarin dapat sertifikat dari LIPI. Oh. Dari LIPI udah bisa, kita udah bisa ekspor ke SLN ke luar negeri, dalam negeri baru tahun ini semua. Perdana. Yeah. Perdana. Tahunnya perdana. Jadi penjaranya ngeri ya? Iyalah. Ya, tuh ya buat teman-teman kalau mau piara gini jangan piara yang itu loh. Karena harga memang murah ya. Tapi makanya Ko Aji sama itu enggak sembarangan itu. Boleh orang liput ya toh? Iya. Oke. Sekian. Ada lagi? Udah. Oke, okay. Sip. Cukup ya. Mau lihat? Mau lihat tambahan. Tunggu dulu. Gimana? Ini ya, berdua ini ya, mana sih? Ini Ukraina. Ini mau dikirim kemana? Ukraina, yang mana? Ukraina, ini Italia, Om. Italia. Kenapa mereka maunya gede? Ini udah jinak ya? Udah jinak. Birahi. Oh, itu lagi birahi. Tapi di Sumatera ya? Sumatera, tapi gede juga Sumatera ya? Tapi kita orang Indonesia itu mengutamakan ekspor yang Sumatera. Karena kita mau nyimpen yang Jawa. Kenapa? Nah, Jawa populasinya kan dikit banget. Oh, lebih sedikit. Hampir enggak ada. Dari tadi hampir juga lebih banyak yang Sumatera. Oh, ya. Gitu. Ya, betul. Anaknya juga banyak Jawa, Sumatera ya, daripada Jawa. Ini kayak beruang ya kalau dilihat. Iya, namanya kan kalau Inggrisnya Bearcat. Bearcat. Jadi campuran kucing dan beruang. Gitu. Jadi mirip kucing sama beruang, bukan campuran kucing sama beruang. Ini tapi ini berapa tahun? Umur berapa tahun ini? Ini udah 2 tahunan. Cakep banget ya, full growth gini. Iya. Ekornya udah full ya? Ini kalau mau dikirim gini terus nanti kuku dipotongin dulu kayak biasanya? Enggak boleh. Sana again cruel animal, enggak boleh. Animal cruel. Oh, di Eropa enggak boleh potong kuku? Enggak boleh. Jadi dibiarin? Betul. Ini semua kan kemarin udah cek vaksin rabies sudah keluar antibodinya, terus fesis sudah dites, tasnya, darahnya udah dites semua. Oke. Okay. Udah keluar semua. Jadi tinggal kirim kita. Rencana sih minggu depan. Mereka di sana nggak boleh pangkur, nggak boleh potong kuku, nggak boleh. Iya. Kalau potong kuku boleh? Nggak boleh. Nggak boleh. Ada yang nggak boleh ya, karena dia. Tapi mereka mintanya harus jinak, dan istilahnya nggak boleh yang wild gitu. Wild cat mereka nggak mau. Pokoknya... Mungkin sama dia nanti dikasih kayu kali ya, buat agaruk-agaruk kali ya, berasap kuku sendiri kan. Biasa orang Eropa suka piaranya nggak di rumah, tapi dia bikin kayak secara alam gitu. Ini kalau kita terbang ke Italia sama ke Ukraina ini perdana kirim Eropa. Jadi Eropa di ini sana udah. Buat rumahan apa buat kebun binatang? Kebun binatang. Kebun binatang. Oh ya pantas. Nanti dia pasti kan bikin kandangnya yang isinya kayak di alamnya ya. Iya. Pakai pohon-pohon. Ini pair gitu. Pertama Om, nanti dia kan mau pesan lagi berapa pair lagi gitu. Nah, kalau kayak gini harga berapa yang udah gede ini? Sama. Ini kirim ke itu 5.000 US. 5.000 US. 5.000 5.500 US. Enakan kirim keluar. Iya, keluar. Ya, enak. 60 lebih kan kalau rupiahnya. 75 juta. 75 ya. Iya. Tapi 9 tahun. Tapi 3 umur 2 bulan, 3 bulan sama 2 tahun sama harganya. Sama. Beli-beli yang gede dong. Iya. Mereka kan lebih tarik ketahanan, Om. Karena kan suhunya beda, itu penyesuaian. Takutnya kalau baby sampai sana mati. Itu suara apa itu? Itu suara binturong. Tidur. Tidur dan warok kayaknya. Itu tidur apa yang ngigo? Mirip kamu sih, Put.
Pasti diribut. Iya. Oke. Oke, makasih. Sekian tentang binturong ya. Boleh, boleh, boleh. Bermanfaat. Jangan lupa di share, komen, dan like. Ya. Thank you udah buat ini, Rudy. Oh, yang mau beli binturong bisa yang bersertifikat sama ini. Ya, bisa hubungi. Siap. Koko Rudy nanti ada di kotak deskripsi juga. Ya. Instagram. Toto underscore Cloudboard. WA. 081-8059-73000. Emang lo nggak bisa nulis di bawahnya gitu? Biar cepat aja. Nah, bisa bisa nulis di bawahnya. Di bawah dong. Ya kan, kalau tulis ngomong kan susah ya kan di bawah, jadi itu belajar dong edit ya. Ini ada duit nih sedikit nih buat belajar edit nih. Ya kan. Dapatkan kebutuhan anabul kesayangan Anda di Aiko Pet Shop. Dapatkan kebutuhan anabul kesayangan Anda hanya di KGP Pet Shop bersama Asuk Apik. Dapatkan kebutuhan anabul kesayangan Anda hanya di Pet Station BSD City. Dapatkan kebutuhan untuk anabul kesayangan Anda hanya di High Pet Pet Shop Kelapa Gading.